Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nashkuru lillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, pada malam ini tuan-tuan bersama sekali lagi dalam hujung tahun terakhir 2016 di Dewan Paksi. Walaupun dua hari lepas saya Tamsul Rau-Rau baru sampai daripada Saudi untuk menunaikan umrah. Alhamdulillah dapat bersama tuan-tuan pada malam ini. Dan malam ini tuan-tuan, kita tampilkan untuk sesi terakhir kita di Paksi ini dua selebriti terhebat. Kalau dulu tuan-tuan cukup terkenal, sebelah kanan saya Samsul Rau-Rau. Mic dulu, buka mic. Mic. Itu dia ya. Alhamdulillah, assalamualaikum semua. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah. Samsul Rau-Rau.
Baru sampai daripada Mekah tuan-tuan kemarin sama dengan saya. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyaklah. Terima kasih kembali. Duduk bawah Mekah lagi. Allah. Di bawah Mekah. Allah. Ni mahal. Tengok orang Arab pakai guni, saya pun pakai guni Ustaz. Allah. Allah. Terima kasih banyak-banyaklah tuan-tuan. Dan sebelah kiri saya, saya peminat setia dulu. Tapi tak boleh nyanyi lagu dia. Lagu dia tinggi, Masya Allah. Apa? G minor? Aku pun tak tahu. Memang tinggi lah. Lamunan terhenti. Memang terhenti dekat tu, tak boleh nyanyi lah. Tuan-tuan, kita tampilkan Abang Aris Ariwatan. Tuan-tuan, bagi tepukan sikit kepada dua selebriti ni. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Lama tak dengar suara. Oh. Benda dengar ah, ni. Orang utara, mereka tak tahu. Mereka tak tahu. Orang mana? Okey. Saya kedua ibu bapa daripada Perak. Tapi bapa saya dulu polis. Saya dilahirkan di hospital Batuas. Batuas? Sepi laut. Jadi IC saya 07. Ha? Tapi saya duduk di Kepala Batas daripada umur 4 tahun sampai tingkatan 4. Tuan-tuan dengar tu, umur tu kira okey lah. Ha. Saya ingat lama tak jumpa, aku benduat dengar. Umur saya. Dia cakap pelet. Daripada 4 tahun sampai tingkatan 4 tu, sekolah di Mak Bedui dengan sekolah Dah Hashim Awang lah. Ni kawasan ni semua dulu bukan Kelapa Sawit. Betul. Kawasan ni dulu tahun 70-an semua pokok getah. Saya ingat dulu, abang kepada Ustaz Abdullah ni, Encik Nasir tu, dia satu kelas dengan saya lah. Dia ni dulu dia duk bawa getah. Bawa getah, kami duk main lah. Kami dulu mana ada ni apa? Gadget tu tak ada. Main bawa getah, dia kata ni getah. Malakop Estate. Kuat punya getah. Dulu Malakop lah sini. Saya pun kalau kadiak dulu. Kadiak juga? Ya, abang dia kata lima, saya kata satu. Dia kata satu. Satu-satu abang tak kenal. Kapal sing lah. Kapal sing lah, dia kosak hati lah. Alhamdulillah tuan-tuan. Baik tuan, kali lagi bagi tepukan kepada dua selebriti malam ni. Terima kasih. Sudah hadir tuan-tuan. Abang Aris, dia mai awal lagi. Dekat utara sana. Boleh. Dia mai pagi tadi ni sampai dah. Subuh lagi. Subuh sampai dah. Tuan-tuan, ni abang juga. Umur sama. Umur bayar. Syamsul Rawa, dua hari mai dah. Mai. Semata-mata program malam ni. Ya. Allah Akbar. Dan kita tampilkan juga tuan-tuan sebelah kiri kita. Ya. Tiga kali mai dah. Maksud dia tak jemu-jemu. Payment okey. Takkan ustaz lah bagi payment tak okey. Dia tak main. Kumpulan Akustika Baskers bagi tepukan kan. Yeah. Malam ni tuan-tuan, kita ada tiga program. Matang Buloh Hijaz datang. Satu. Di Pokok Senap. Apa tau? Ustaz Syah Shamugam. Ustaz Shamugam. Tapi alhamdulillah ramai juga ni tuan-tuan. Terima kasih banyak-banyaklah. Alhamdulillah. Kita ucap terima kasih. Bang, sebelum kita nak dengar Aris Ariwatan nyanyi. Sungguh. Abang balik kepada Mekah. Hmm. Ada peristiwa mungkin berlaku. Nak kongsi. Saya sebenarnya menjadi pengapit, pengiring, mutawif kepada jemaah umrah ni bermula tahun 2013 Ustaz. Mutawif? Ha. Mutawif kan mutawasitah? Mutawasitah tu najis Ustaz. Dia najis. Hak yang ni mutawif, mengiringi jemaah. Okey? Jemaah saya bawa daripada tahun 2013. Tapi untuk 2013 ni bawa setakat orang kata 50 orang. Tapi sampai tahun 2016 baru-baru ni, saya bawa 270 orang, dua jemaah. Maknanya bulan pertama, lepas tu orang tu pun balik 12 hari, saya tunggu jemaah baru sampai. Okey, yang paling saya tak boleh lupa, awak go. Yang paling saya tak boleh lupa Ustaz ialah tetamu Allah ini. Bila orang pergi Mekah ni dipanggil Duyu Farahman, tetamu Allah. Tetapi kadang-kadang kita pergi, boleh pergi, tapi balik kita belum pasti. Jadi balik tak pasti ni sebenarnya tetamu Allah ini dipilih oleh Allah untuk meninggal di sana. Allah. Jadi saya melalui satu proses melihat orang itu meninggal dunia dan disembahyangkan di dalam Masjidil Haram dan kemudian dikebumikan di makam Syari'ah. Dia sebut nama tu Syari'ah, bukan di Ma'la tapi di Syari'ah. Syari'ah itu nak mengalah ke Arafah. Jadi ustaz sendiri pun ada pengalaman kan? Ya. Saya terbaca daripada Facebook ustaz mengatakan orang itu demam, Allahyarham itu demam dan kemudian sedang tawaf widak, pusingan yang kelima meninggal dunia. Sebenarnya, kita yang pergi ke Mekah, kita yang pergi ke Madinah ini dipilih oleh Allah SWT untuk pergi ke sana. Dan kemudian,
kalau kita meninggal di sana, ada doa untuk orang-orang meninggal di sana. Dan bukanlah kata kita jangan sedih, kematian itu orang kata bukan tak, jangan diratapi. Tetapi ada doa-doa untuk kita supaya kita meninggal di sana. Barang siapa meninggal di Madinah atau Munawarah, ianya akan dibangunkan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian apabila orang meninggal di Makkatul Mukarramah, mereka adalah orang kedua atau kumpulan yang kedua selepas Allah Subhanahu wa taala membangunkan orang di Madinah. Jadi saya mengimpikan untuk meninggal di sana, Ustaz. Allahu akbar. Saya mengimpikan untuk meninggal di sana. Satunya, cuba bayang kalau ketika kita disembahyangkan ratusan ribu orang sembahyangkan untuk kita. Betul. Allahu akbar. Yang tu yang saya kata saya tak dapat lupakan. Lagi satu, saya makan nasi mandi, lepas tu tengok ustaz lah di sebelah. Allahu akbar. Tuan-tuan, saya jumpa dia di Madinah, jumpa di Mekah pun jumpa. Ya. Dan alhamdulillah tuan-tuan, peristiwa ni kita kongsi bersama untuk jadi pengajaran kat kita. Sebab apa tuan-tuan, sampai masa Tuhan ambil nyawa kita hari. Dan saya tuan-tuan fikir macam mana nak bersama dengan Abang Arif. Rupa-rupanya abang saya tu mengaji sekali. Yeah. Kita boleh nak panggil Arif Al-Watan, aku minat dia lah. Dan dia pernah cakap tentang agama, tentang hati. Hati ni lah. Ketika dalam radio klasik. Saya terasa, rupanya Abang Arif ni dia ada jiwa seni dia tu. Yeah. Nak kepada agama. Terutamanya satu lagu dia. Yeah. Lagu apa? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Dia 1, 2, 3, 4 ni. Kita dengar lagu ni. Lagu. Boleh korang? Boleh. Apa tak boleh. 1, 2, 3, 4. Boleh. Satu, itu dah tentu pasti Allah yang besar satu. Kan? Kita ini perlu ingat kekasih kita ataupun orang ataupun satu benda yang paling kita kena sayang itu yang satu Allah yang Esa. Dua. Kalimah syahad. Ya. Yeah. Yang kedua. Tiga. Ya. Yeah. Jadi tiga. Anak mampus. Ustaz. Saya baru kemarin tengok Ustaz dekat YouTube. Yang buruk dari saya. Dengan lagu ni. Yang baik dari Allah. Tapi yang buruk. Jangan kau sebut. Terluka hatiku. Dengarkan lagu ni. Contoh ayat. Masa saya nak tulis lagu ni, saya hanya ada 2 jam sebelum studio. Kalau tidak, saya kena bayar minimum 3 jam 450. Jadi anak saya contiang. Contiang. Letak tu dia contiang. Saya kata apa contiang, bapa nak buat kerja ni, nak tulis lirik ni, malam nak studio. Saya bagi manusia, saya marah anak saya. Saya kata gini, saya pamit. Rupanya bila saya ambil letak tu, anak saya dia dah tulis 1, 2, 3, 4. Maka jadilah lagu ni 1, 2, 3, 4. Jadi moral dia apa? Setiap kejadian tu ada hikmah dia. Masya Allah. Kita ni yang manusia lemah, nak marah. Allah. Itu hebat. 1, 2, 3 tu ada makna dia. Ada. Tapi pasal apa? Kita kena tanya balik ni. Sebentar lagi. Jangan ke mana-mana. Terus bersama dengan Rahman TV. Live streaming. Ya. Berhati selalu. Lagu ni tahun 1995. Lama dah tu. Kasih dan kasih. Dengarkan secara live malam ini melalui streaming. Kasinan abadi tiada tandingi, dia yang satu. Dua sayang berpanjangan membawa ke syurga kasihnya ibu. Siapa sayang ibu angkat tangan, saya nak tengok. Siapa sayang ibu? Angkat tangan. Alhamdulillah. 3, lapar dan dahaga, rela berbayar, setia
lalu beza antara kasih dan kekasih. Dengar yang ini ya, yang ini kita dengar. Sayang, dengar lagu ini untuk kau sandarkan buat pedoman. Jangan manis terus ditelan, pahit terus dibuang. Dalam harus kau renungkan. Itu kita sekiranya ada ibu dan ayah, hargailah dia. Karena tanpa ibu dan ayah, siapa kita? Sesungguhnya ibu dan ayah sumber rezeki, bukan saja sumber rezeki, untuk juga Allah Subhanahu Wa Taala. Andai kau peroleh bahagia, ingat itu bukan untuk selamanya. Sementara ya Ustaz. Oh, sementara aja hidup ini. Oh, hidup ini sementara. Sementara aja, sementara apa? Sekejap. Sekejap. Allah Akbar. Allah Akbar, itu dia. Hei, sedap suara, suara meluk apa aku. Ah. Aduh, tuan-tuan, sedap dah suara hari-hari watan. Alhamdulillah. Orang dia sedap kan suara aku? Yang sajak sikit tadi tu. Sajak tu sajak. Sajak sedap, tadi. Sedap ke? Sedap. Antara sedap, potong. Tapi pengalaman Haris sebagai penyanyi dan juga penerbit, Ustaz. Pernah menerbitkan juga kumpulan Ethiopia, Ustaz. Ya, betul. Saya tahu, saya tahu. Lagu dia saya tahu. Misali. Apa dia? Misali. Suami Misali. Ya. Dan uniknya juga kalau kita tengok Haris ni, dia boleh memandang ke hadapan. Album itu ada satu lagu berjudul Maya Persada. Maya Romantika. Maya Romantika. Maya. Okey, Maya tu sekarang dalam zaman itu belum ada alam maya Facebook. Betul. Belum isai. Belum ada lagi alam maya WhatsApp, alam maya. Masa itu kalau kita tengok di barat, mereka mencipta sejarah. Sejarah dicipta oleh orang, macam contoh orang barat, mereka mencipta sejarah. Macam contoh, Ustaz tengok cerita James Bond. Kereta yang menyelam tu, belum ada, James Bond dah ada. Mereka buat. Lepas tu baru Alisan mencipta benda tu. Macam itulah kita kata anugerah Allah SWT kepada Haris sebelaku penerbit. Orang kata imajinasi di masa akan datang. Sebab tu karya-karya begitu tidak terpadam. Wallahualam. Lagi menyanyi lama, lagi sedap. Ha. Allah. Lagu Allah ni, nyanyi tak sedap. Tuan-tuan, sebenarnya ini anugerah Allah. Ya, nyaman. Kalau nak ikut, rupa tak segak mana. Betul tak? Betul. Aku segak kan? Betul. Betul. Ustaz. Dua, Ustaz. Dua. Kita segak satu. Dia tak segak satu dua. Sebab apa, Ustaz? Kita pernah belajar sejarah ketika Bilal bin Rabah diseksa oleh Abu Sufyan dan juga Abu Jahal, Ustaz. Betul, betul, betul. Abu Lahab menyeksa dia. Dia tetap kata, Ahad.
Ahad. Ahad. Allah Akbar. Ahad. Allah. Kita lah ni bila gerak semayang ustaz pagi subuh. Ahad. Ahad. Cuti. Cuti. Lemah cuti. Ha. Allah. Kuatnya dia tu kenapa Allah itu Esa. Allah itu satu. Sebab tu kita buat program ni walaupun muzik tapi kita nak ingat Tuhan. Ya. Sebab apa? Menyatukan. Sebab benda muzik ni benda yang hati, kan? Sufi ataupun dia panggil tasawuf. 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 Bukan maksud dia muzik ni kita nak lara-lara. Tapi muzik ni ingat Tuhan. Ya. Ya Allah, aku ni Tuhan bagi kelebihan untuk mendengar. Ya. Kan? Hebatnya kita, tuan-tuan, itulah kuasa Allah. Allah. Allah ni, tuan-tuan ni kita bagi dia apa? Ada satu lagu tuan-tuan. Sedap lagu ni. Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi. Sebenarnya kita nak berpesan-pesan ustaz. Ya betul. Kan? Kita nak beritahu supaya Allah ini kita kena selalu ingat wa ima kita berada di mana saja. Allah akbar. Kan? Siapa moderator ni hang aku? Tak, saya pasal ustaz. Ustaz dah memang ustaz. Saya pasal bangun nak start. Dajam lawak aja. Siapa bangun nak start? Saya baru nak start. Pasal bila sebut ni, saya baru mengaji ustaz. Allah akbar. Saya baru belajar mengaji. Jadi saya belajar tafsir. Terus sikit, baru ni jadi imam.
Baru ni jadi imam Ramadan. Baca surah tengok satu surah. Ego. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minunal ladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sadaqallahul azim. Kira tu. Oh, berapa lama mengaji tu? 7. 7 tahun. 7 tahun. Tengah tu baru. Ustaz, orang tua belajar minggu ni. Kalau budak kecil, sebab tu buka sekolah, budak-budak kena masuk kelas awal. Saya ingat satu dulu. Asal barang jadi duit. Apa? Yang tu kita biar roboh kota Paris, asal barang habis. Aku ingat dia tu. Jadi tuan-tuan, daripada hak merapu tu, beliau boleh baca Quran. Allah. Kita bagi tepukan sikit kepada orang. Terima kasih. Alhamdulillah. Sorry, tuan-tuan. Kita tunggu tu, Ustaz lah. Terima kasih. Walau macam mana pun dia, bini seorang lah. Ni. Bini dua. Dua-dua dia bawa main sekali. Duk satu banglo. Tengok, hebatnya. Tapi tuan-tuan, kalau esok Allah tanya, agak-agak siapa yang Allah tanya banyak? Tanya hak yang dua. Tapi Ustaz, saya nak mewar-warkan lah. Sebab kakak saya dengan abang saya baru sampai. Ini ada sini? Ada. Cuma angkat tangan. Datuk Ghazali, tolong angkat tangan. Datuk Ghazali, mana dia? Datuk Ghazali. Semua Datuk Ghazali. Tu dia kan? Mana dia? Mana? Tu dia. Baju hitam. Allah. Kak Datin Saripah mana? Datin Saripah. Tu dia. Terima kasih. Ni cerita, kami kenal di Mekah tahun 2001. Abang Ipah? Dah. Jadi abang angkat. Jadi abang betul tu. Tabung derma, tolong bagi je. Tidak, depa setia isteri, bukan istu, bukan iswan, isteri. Sebab tu kelebihan Tuhan bagi orang perempuan ni, tuan-tuan tak ada tolak banding. Ya. Tengok, kita semua ada senyap, depa ada anak nampak lari merata. Ha? Tapi depa boleh konsentrate. Ha. Kita kalau ada anak, dia buat macam mana? Dia putih nak. Tapi tengok depa tengok bagus. Pasal tu kita tengok hak belapak lelaki ramai, hak perempuan sikit sebab perempuan duduk luar. Depa jaga anak dia lari. Betul ke? Orang lelaki ramai, alhamdulillah tuan-tuan. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, saya nak bagi orang perempuan ni hebat tak hebat, dia ibu melahirkan anak. Kita ni kalau kita balik rumah kan, cari surat spender tak jumpa. Jangan bohong. Betul tak? Jangan abang Arif pertama ya. Surat spender aku tak pernah. Kalau dia buat sorok, hari tu tak pakai. Betul. Saya pernah ni nak pergi kerja. Bini dia bubus token. Hak satu warna hijau coklat, hitam coklat. Satu lagi hitam. Aku pun pakai. Pakai tak tengok lah pakai. Masa tu naik bagi ucap dekat budak-budak. Naik-naik budak tu gelap. Tengok-tengok sebelah coklat hitam, sebelah coklat hal lain. Tuan-tuan, tunjukkan apa? Bini saya begitu hebatnya menipu saya. Tapi aku maafkan sebab kita seorang penyabar. Yeah. Orang lagi ni penyabar. Bila anak teriak, dia sabar. Sabar. Baca tahu. Bini dia sabar tak? Tak sabar. Dah selok. Kita tak nak. Hebatnya orang perempuan yang baik. Abang ada sejarah tentang perempuan. Sejarah perempuan, saya nak kongsi sikit lah. Cerita sikit. Sebenarnya itu kalau wanita dulu, suri rumah. Betul. Wanita sekarang ni banyak kerja. Betul. Dia semua ada kerja, ada jawatan. Ada setengah tu dia jadi manager. Suami dia pun kadang-kadang bawah pada manager. Betul. Jadi yang berjawatan. Jadi pernah Rasulullah SAW anak dia Fatimah. Fatimah cakap, ya Rasulullah, dia cakap, macam mana mereka semua pergi syahid? Aku duduk kat rumah, aku tak dapat syahid. Dia cakap, Rasulullah cakap, han duduk di dapur pun, kalau han mati, han dapat pahala. Seumpama orang pergi syahid. Tak sia-sia duduk dengan ustaz. Walaupun baru ustaz, ustaz, yang lah ustaz. Tuan, Abang Haris, lepas ni kita ada show ni. Satu ya. Malaysia. Boleh. Bersama dengan kami. Boleh. Alhamdulillah. Abang, jangan susah hati. Memang okey. Kena pula lagi. Ada orang tebus tabung pula. Ataupun saya lagi dapat minyak wangi original dari Mekah. Cantik. Jangan lupa, saya keluar lagi beli minyak wangi. Saya buat main. Tak ada hati yang promote. Tak lagi dia pelari balik. Alhamdulillah. Okey Ustaz. Saya nak cerita tentang lagu yang saya nak nyanyi.
Nama lagu ni Jangan Menangis Habibah. Habibah tu apa tu? Habibah ni kalau kita ikut pada nama kekasih Allah. Habibah. Jangan menangis wahai kekasih Allah. Okay. Jangan menangis. Tapi lagu ni saya nak kongsi sikit macam mana lagu ni tercipta. Saya ada seorang kakak, dia sakit kanser. Tahap 4, 7 kanser. Di hospital dia duduk di ward paliatif. Kalau kat hospital, siapa pernah ada orang hospital sini tak? Ward paliatif ni maksud dia ward terakhirah. Dia tak bagi apa-apa, dia bagi selesa. Ya. Dalam kata lain, tak ada rawatan tak ada apa, dia bagi dalam keadaan selesa. Gamak sakit, dia cucuk heroin bagi hang song. Jadi saya bawa keluar daripada paliatif ward tu, perut dia je lebih kurang saiz isteri saya ukur 56 ke 57. Perut dia punya besar. Kaki dia pun besar ni. Saya bawa balik, saya cuba perubatan lain. Iaitu seorang profesor lah. Saya, dalam masa proses perubatan tu selama 30 hari, kena makan ubat ikut protokol lah. So daripada 50 lebih tu dia syring. Dia kecut, kecut, kecut. Atas keluar, bawah keluar, atas keluar, siang malam keluar. Jadi proses tu memang perit lah. Jadi satu malam, saya balik kerja dalam keadaan penat, jam 2 pagi. Saya buka-buka pintu, tengok dia duduk kat sofa. Lampu dim-dim macam ni. Dia cakap, Arif, aku nak mati dah, dia cakap. Cuba tuan-tuan dan perempuan bayangkan, kakak kandung kita cakap kat kita, dia dah nak mati. Saya masa tu dengan penatnya, dua kan penat kan. Penat, lepas tu saya nak dengar dia cakap macam tu, saya memang betul-betul, tapi kita kumpul semangat, cakap kat dia. Cakap dia, mati, hidup, jodoh, ajal, maut, semua Allah Ta'ala punya urusan, jangan nak memandai. Okey, dia kata kalau jadi, jadi, kalau tak jadi, tak jadi. Ya, hang sabar kita, saya pun bagilah yang tazkirah dia 30 minit. Tapi saya pun manusia Ustaz. Dalam ni, oh berkumpul ya ni, sedih tu, takut semua dalam. Sebab ilmu tentang kanser kita tak ada. Jadi saya pun naik ke bilik, saya duduk-duduk, saya kata, ada ini kebiasaan berlaku lah kat saya. Setiap kali kalau ada ilham tu nak mari, Allah akan bagi satu ujian. Saya dah tahu dah, saya kata ni ada benda nak turun. Word clue dia ni, ada benda nak turun malam ni. Saya pun ambil gitar, saya ambil kertas. Saya kata macam mana aku nak buat supaya dia nama Habibah. Saya kata macam mana nak buat dia jangan menangis lah Habibah ni. Jangan menangis Habibah lah. Saya kata tu saya tulis lagu lah. Tu lirik dia, jangan. Saya tulis. Sebenarnya masa tu saya bukan fikir sangat kakak saya. Sebab masa tu konflik dalam otak saya ni dah lama tau ada satu konflik. Saya risau sebenarnya Ustaz. Saya risau yang Ustaz duk bagi ceramah. Maaf cakap lah, balik semua okey. Sehari mereka besok petang pukul 7 kan, pukul 4, mereka buka TV. Keluar cerita, suami jatuh dari langit. Yang apa sin-sin dia, maaf cakap lah, saya pun tak setuju. Mana boleh bini ada kat sini, bini tengking lelaki macam tu. You tidur bawah, I tidur atas, ada kan? Saya rasa tak ada kot. Orang Melayu kita ada adab kan. Tapi saya risau sebenarnya Ustaz. Sampai saya tazkirah isteri saya, jangan tengok cerita ni lah. Mana ada bini cakap dengan lelaki you. Saya rasa tak ada. Tak ada. Kalau ada pun berapa orang kot. Samsul macam tu kot. Aku buat aku lagi satu. Jadi Ustaz, masa tu Ustaz, saya marah kat tu banyak sangat. Sebab saya tahu siapa sebenarnya di belakang pembuat drama tu. Dia bukan orang Islam dan dia bukan orang Melayu. Tak ada roh Islam, tak ada roh tu. Dan dia tu bukan orang Islam dan bukan orang Melayu. Saya tengok kesan kepada drama-drama macam tu kepada masyarakat kita akan berlaku selama 5 atau 10 tahun. Walaupun kita kata alah ni drama ya. Kita cakap alah drama, tapi bila kata bila sembang dengan lelaki dia dah ikut style drama. You kan, dia dah tinggi. Dia tak ada you, tak ada. Dia dah jadi you. You I. Jadi Ustaz bagi ceramah, Ustaz Kazim bagi ceramah, semua bagi ceramah, habis jahanam. Marah kat situ, saya tulis lagu tu. Saya bubuk 4 nama besar. 1, Siti Khadijah. 2, Fatimah. 3, Aisyah.
Empat Rabiatul Adawiyah. Empat nama ni saya nak kalau boleh jadikan ikon. Kita tak maulah lagi, maaf cakap lah, ikon kita tak mau. Kita ambil empat ni orang yang hebat. Pada saya memang hebat, Khadijah. Rasulullah balik-balik menggeletak. Kalau dia betul bukan orang yang beriman, dia akan cakap, itu hantu ghayar. Padahal dia kata, tak, betul itu. Allah Ta'ala, Tuhan sedang bercakap denganmu. Itu Khadijah. Fatimah, memang hebat. Sampai jadi sumber rujukan. Aisyah, sumber rujukan. Dan Rabiatul Adawiyah, empat nama besar ni kalau boleh kita kenai, kita apa, gali siapa mereka. Dan empat syarat saja perempuan nak masuk syurga, kalau saya silap betul ke lah. Solat lima waktu, puasa di Ramadan, taati suamimu, tu yang paling berat, maruah dipertahan, sabdanya pilihlah syurga mana, pintu mana, yang hang suka. Saya angkat semua tu. Saya nak bagi khas untuk semua wanita. Ni lagu ni. Malam ni. Malam ni kalambu malam ni. Dengarkan. Jangan menangis, Habibah. InsyaAllah. Wahai wanita, wahai para isteri, berhati-hatilah di akhir zaman ini. Terlampau banyak fitnah di sekeliling. Kemari sini wanita, lepaskan gundah gulana, izinkan ku mendengar. Resah jangan terus dibiar, jangan menangis wanita. Penatmu itu ibadah, istri yang taat setia, syahidlah ganjarannya. Hebat tak Ustana? Teladanilah wahai wanita, betapa tabah Siti Khadijah, luhurnya, hebatnya Fatimah. Teladanilah wahai wanita, selautan ilmu Siti Aisyah, kudusnya, takwanya, Rabiatul Adawiyah. Solat lima waktu, puasa di Ramadan, suamimu, maruah dipertahan, sabdanya pilihlah syurga mana, pintu mana yang kau suka. Kalau diukur antara lelaki, wanita, suami dan isteri, suami, isteri tidak banyak halangan untuk ke syurga. Tetapi khutbah wida Rasulullah berpesan banyak kepada wanita. Jangan menangis wanita, penatmu itu ibadah, istri yang taat setia, syahidlah ganjarannya. Teladanilah wahai wanita, betapa tabah Siti Khadijah, luhurnya, hebatnya Fatimah. Teladanilah wahai wanita, selautan
Siti Aisyah, kudusnya, takwanya, Rabiatul Adawiyah. Salat lima waktu, puasa di Ramadan, nanti suami syarat yang pertama. Puasa di Ramadan. Syarat yang kedua. Nanti suamimu. Syarat yang ketiga. Ini yang paling susah. Sabdanya, pilihlah surga mana, pintu mana yang jangan menangis wanita. Allahu Akbar. Pintu mana surga nak? Hebat tuan-tuan. Izinkan saya bagi komen dua dulu Ustaz. Okay. Sebagai pengkritik dalam program Akademi Tak Perapuan Anak Fantasia ni. Pitching okey, pitching okey. Pas tanya lu umur berapa? Umur apa? 25. Patut dia macam tu je Ustaz. Kalau saya tadi dia keluar hal lain. Entah tu tinggal 50-an tu. 50-an. Dia tarik tau. Kan. Lagi satu Ustaz, komen yang kedua. Saya orang kata mudahnya wanita nak masuk syurga Ustaz. Senang. Kan? Kita laki-laki ni memang orang nampak macam orang perempuan rasa macam jelis. Orang rumah saya pun dah ada cakap juga. Orang laki-laki ni keluar, orang kata berlengging pun tak apa. Betul. Kan? Pasal aurat kaya senang jaga. Pusat ke atas tak apalah orang tengok kan. Tapi perempuan ni dia kata pakai tudung lah apa semua. Jadi panah lah apa kan. Tapi kita tengok itu kesenangan yang di sini yang kita nampak, tapi sebenarnya perempuan lagi mudah masuk syurga. Betul. Ha? Penyanyi kita termangu dengan kupasan yang dibuat oleh Profesor Madya Samsul. Berbulu aku dengar. Tuan-tuan yang dikasih dan rahmati Allah, kita santai-santai aja hari ini tuan-tuan. Tuan-tuan yang dikasih dan rahmati Allah, alhamdulillah tuan-tuan, tiap-tiap bulan ni ada program di sini. Bukan saja kita panggil artis, kita panggil ustaz-ustaz, dan kita juga buat tournament badminton terbuka Malaysia semalam dan esok final. Semua ni tuan-tuan, saya nak bagi tahu Abang Arif dengan Samsul ni, semua ni sumbangan orang. Alhamdulillah. Semua sebarang orang ni. Ni yang lampu-lampu apa semua ni setengah juta. Semua. Bukan sewa, memang sendiri punya. Okey. Sedap kan? Memang dikendalikan, diuruskan oleh Ustaz Abdul Khairi. Ustaz Abdul Khairi. Sedap kan? Alhamdulillah. Cuba-cuba. Tuan-tuan, semua ni sumbangan mereka. Ya. Yeah. Tak pernah jemu walaupun saya minta. Datuk, ha? Jangan lupa Datuk. Ha. Kita edarkan tabung. Ya. Yeah. Tabung bergerak. Ha. Tuan-tuan tolonglah bubuh seringgit dua menjadilah. Jadilah. Kan? Ha, no, ada tabung tu. Bubuhlah tuan-tuan. Sikit tanda ingat. Ya. Banyak tanda ada. Ya. Datuk jangan lupa. Ya. Datuk Ghazali tadi dah. Nanti. Ada sini ustazah. Ustazah. Ustazah no, ada ustazah dia datang daripada Penang. Ha. Mata tak nampak. Ha. Malam ni pasal minat Aris Hariwatan. Ustazah angkat tangan ustazah. Mana ustazah? Daripada Penang. Kampung Melayu. Kampung Melayu. Lompilah. Bawa kereta juga. Ha? Mata tak nampak. Ayuh. Ni macam mana nak balik ni? Tidak sini lah. Ha? Tidak sini. Tidak sini lah. Tidak dengan siapa? Tidak yang kata yang 82. Teman. Macam lawa ni ustazah. Ni banyak ni. Bapak tunggal banyak ni. Ya. Yeah. Tuan-tuan yang dikasih. Tabung. Bubuhlah sikit tanda ingat. Betul. Banyak tanda ada. Kita nak buat surau. Harga dia hampir dekat 1.2 juta. Ya. Yeah. Dekat sebelah tu. Sebelah orang sini. Ya. Okay, alhamdulillah. Tuan-tuan, bas kita pun dah dapat dah. Dapat dah. Allahu Akbar. Mereka tipu saya. Bas. Macam mana orang kisah ni tu? Orang kisah. Dah kena tangkap lah. Dah kena tangkap. Kemudian dia buat perjanjian, dia nak bayar balik ke saya. Bayar balik. Okay. Dan saya tebuskan bas tu. Dapatlah bas tu. Bas tu derma orang. 240 ribu. Allah. Alhamdulillah. Allah.
Alhamdulillah. Coaster-coaster. Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, tuan-tuan, betul-betulkah kita nak masuk syurga ni? Kan? Semua orang nak masuk syurga. Saya pun. Layakkah kita ni? Tengok. Dengan amalan kita yang sedikit, ya. Tak? Tak kering kita. Dengan dosa kita yang banyak. Lidah kita tak pernah renggang daripada sebut doa pada Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, ya Allah. Saya pernah teringat ni. Kan lepas sembahyang kita sebut Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna. Allahumma ajirna minan nar. Jom kepada bin Raka. Tapi saya pernah pi tuan-tuan satu masjid. Dia lepas tu dia baca apa? Allahumma ja'alna minan nar. Dia sebut macam tu. Saya pun pasal apa pak cik ni sebut macam tu kan? Saya bertanya siapa tu imam tu? Dia kata tu imam ni buat dia baca silap. Saya nak tegur dia boleh? Ustaz jangan tegur ustaz. Jangan. Ustaz tegur dia tunggu ustaz. Oh, tu imam ni memang gangster ya. Saya kata dia baca tak betul. Kami ikut lama dah. Saya kata sepatutnya Allahumma ajirna. Ajirna. Tapi dia baca Allahumma ja'alna. Maksud dia apa? Ya Allah jadikan kami ahli neraka ya Allah. Punya mangkuk ayun. Tapi sebenarnya kenalah soalan tu pada dia ustaz. Adalah pantaskah kita masuk syurga Allah? Saya nak cerita tu sebelum kita nak pergi ni, pantaskah kita syurga? Tuan-tuan, pengalaman saya pergi umrah dengan pak cik nilah. Pak cik ni saya nak cerita Maharif, dia ni sharp shooter. Polis sniper. Sniper. Kira kalau orang tu nak mati, dia akan dihantar pergi tembak terus. Boom. Saya pergi kat dia lah. Masa di Madinah ni, Allahu Akbar, dia tak boleh buat apa. Demam tumbuh. Ketika sampai di Mekah, saya tanya pakcik, tak larat ni macam mana? Tolak ya. Tak apa ustaz, saya sihat. Sihat? Macam mana saya buat? Saya kan, selalu orang akan bawa saya air jampi. Selalunya, dia orang tak nak makan ubat. Saya buat macam mana? Kalau demam, saya masuk Panadol Soluble. Bubuh 2 biji, kemudian saya pun jampi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kata minum. Dia minum-minum, esok lega. Garanti kebah. Dia kata ustaz, ayat ustaz mujarab. Mujarab apa? Aku buah Panadol Soluble. Nasib baik ustaz tak suruh telan. Dia beritahu. Bukan, dia tak nak makan ubat. Bagi Panadol tak nak, saya tipu kan dia. Matuk masuk Panadol Soluble tu kan. Jadi kita pun jampi. Bagi. Dia tengok berbuih pula. Tak. Masa buih jangan bagi. Dia tahu lah. Jadi kita pun jampi, dia minum-minum. Esok kebah. Ustaz, ayat mujarab ustaz. Mujarab apa? Panadol Soluble. Kan? Saya bagi kat pakcik tu. Nak pakcik minum. Dia minum-minum, esok sihat. Dia sampai di Mekah, kan, saya tolak, tak payah tolak, dia tak, saya nak jalan. Sampai-sampai saya, kalau pergi dengan saya, duduk depan Kaabah, saya buat sentuhan. Saya kata duduk, tengok Kaabah, 20 pahala. Dia angkat kepala, saya main. Ya Allah, ampun dosaku, ya Allah. Mereka pasti menangis. Jom maris dia biar saya. InsyaAllah. Pasti menangis. Pakcik ni menangis sungguh. Dia menangis. Dia merung. Bila merung, saya kata pakcik, bangun, jom kita tawaf. Larat tak? Larat ustaz. Umur 76. Dia tawaf. Tawaf habis tawaf, kita pergi sa'i. Pakcik larat dah sa'i. Syarat ustaz. Dia sa'i belakang saya. Elok-elok habis sa'i, dia datang, saya duduk depan apa nama baku sampah tu, dia letak kepala. Ustaz tahlul saya. Saya tahlul dia. Lepas tahlul, dia kata alhamdulillah ustaz. Dialah pertama kali umrah. Kemudian balik-balik dia jatuh bilik air. Allah. Bila jatuh dia mula menurun, saya pergi ziarah dia. Saya kata pakcik umur berapa ni? 70 lebih dia kata. Mana makcik? Dia kata sebelah. Rupanya dia kahwin umur 30. Bini dah 18. Saya kata, pakcik kerja apa? Dulu saya kerja polis tembak orang. Saya kata, pakcik tembak orang pun pandai tembak anak darah tu. Dia gelak. Dia gelak. Dia gelak macam tu. Suara dia besar juga tu. Kata, pakcik ni melawak. Esok nak balik lah. Elok esok turun. Dia duduk atas kursi roda. Mata dia tak pandang bawah dah. Macam ni. Kata, pakcik tengok saya ni. Dia tengok saya. Pakcik nak balik ni. No, kita nak balik lah. Nak tawaf bidang. Tawaf. Anak dia tolak, menantu tolak. Tawaf. Tawaf kelima. Allah ambil nyawa. Allah. Dia mati dalam tawaf bang. Allah. Dia mati dalam wudu. Allah. Dia mati dah dapat umrah. Allah. Al-umrah ilal umrah kafaratul lima bayna umrah. Umrah-umrah Allah ampun dosa. Dia mati pula tuan-tuan. Ni depan Kaabah. Kita Allah. Tak kata apa bang macam ni. Jamin syurga Allah. Allah. Bang, satu lagu syurga bang. Pantaskah kita ke syurga? Mengapa
bersujud kepadamu Tuhan. TV ini bukan ditengok tuan-tuan, dekat depan kami ada TV. Kita ni berhibur Ustaz, sampai-sampai kita mendengar pesanan-pesanan tazkirah ringkas lah. Tapi kita tengok kalau kata pemain-pemain band kita tu, yang main bass tu dia tak apa nak, double bass sangat lah. Cuba try tengok. Tak, dia punya badan lah. Yang pemain sana, dia yang tak apa nampak. Ha, dia tak apa nampak, tapi yang pemain bukan bass tu dia macam double bass. Tajam lah bawah. Jangan bawah lah. Jangan bawah. Sekali pernah macam abang. Abang bocek kan ni? Abang bocek. Bukan lah. Semangat. Tadi nasi banyak dia makan. Kebal. Tapi bagus depan ni. Tiga kali dah. Dengan ni. Kami. Okay. Amin okey. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allahu Akbar, tuan-tuan, pantakah kita ke syurga? Satu lagi ni kita akan suruh Abang Aris Hariwatan. Ya. Lagu ni tuan-tuan tahun 91. 91. Nah, kita nak imbau balik kenangan ni. 91. Bila sebut Pemadani ni ada benda yang tersurat dan tersirat. Apa benda tu? Tahun 91 zaman tu kumpulan ni keluar. Kemana? UKS. Umbrella. Lepas tu Fantasia Bulan Madu, semua lagu balada-balada, cinta, kasih, kekasih. Yang ini dia cerita apa tu? Dia cerita apa? Pemaidani ni dia keluar waktu tu. Tak. Mesti jumpa ni. Bangladesh kapek. Bangladesh. 30, lihat dulu. Murah. 30. Kakak buka tengok. Macam mana boleh tulis Pemaidani ni? Ada. Tahun 91 saya dengan 4 orang rakan saya kami duduk. Memang Allah bagilah waktu tu tulis. Saya baling sikit melodi, kawan saya baling sikit, baling-baling. Lirik saya tulis, kawan saya sambung. Maka tiba-tiba siap lagu Permaidan ini. Bila siap fasa kedua, tiba-tiba DBKL tu dia tiba-tiba Ustaz bulu aku dengar tiba-tiba
apa tu di BKL buat pertandingan lagu Ma'al Hijrah. Allah Akbar. Jadi saya kata kita masuk lah. Masuk. Masa masuk dalam pertandingan Ma'al Hijrah tu, dia dah ada dah peminat dia. Walaupun mata tu rambut saya panjang, saya pakai ni lah. Katip macam khutbah tu yang tutup tu. Pakai lampu. Tapi dia ada peminat dia. Kemudian pada tahun habis tu, dia kalah, lagu tu kalah. Tapi pada tahun 91 tu, kumpulan syarikat saya tu ni nak buat album ketuhanan. Saya suruh. Saya cakap saya nak buat album ketuhanan. Lagu permainan ni. Saya pernah dapat komen dari seorang pemberita. Seorang orang kata masa tu dia kira orang kuat lah dalam music industry. Dia cakap kat saya macam ni, Ustaz. Arif, tak ada siapa lah nak dengar lagu-lagu nasihat ni. Tak ada siapa lah nak dengar lagu-lagu yang berbau nasihat ni. Saya kata saya buat bukan sebab suruh orang suruh saya buat, tak. Saya memang kalau check album saya daripada album pertama tahun 87 sampai album terbaru saya tahun 2016 ni, tak ada satu lagu pun yang saya tak akan bagi mesej. Mesti saya tulis mesej masuk. Orang dulu nak komen saya macam-macam pasal saya ni tukang orang tak bagi manasihat pun, saya tak peduli. Sebab saya berharapan, Ustaz, bila kita pegang menatang ni, ada mesej sampai. Ada mesej kita kena sampai. Kalau tidak, besok kita kena tanya Ustaz. Betul tu. Hang buat apa? Abang Arif Watan ni sama dengan lagu ni apa? Yang susuruh hang mantap pun. Apa? Lupa dah. Yang mana? Orang penyanyi orang putih kan yang Melayu lah. Mantap. Ahmad Tamimi Syarikat. Itu pelakon. Hang dengan buah. Eh, dia penyanyi. Dengan aku mangkuk ayun lah. Dia penyanyi, Ustaz. Dia penyanyi bentar lama. Dia lagu tu. Apa Allah kan dia lagu. Cuba Ustaz nyanyi. Masa, nyanyi sikit. Cuba Ustaz nyanyi. Cuba Ustaz nyanyi sikit. Cuba Ustaz nyanyi melodi dia. Nak dengar Ustaz lah nyanyi sikit lagu ah. Boleh kot. Amin aku tak boleh nyanyi ah. Cabaran Ustaz. Nak dengar Ustaz lah nyanyi ah. Nak dengar. Nak dengar. Nak dengar siapa nak dengar Ustaz apa kali ni. G minor, G minor. G minor. Aku tak tahu, tak tahu. Laut membiru. Itu bukan. Syekal. Bukan Syekal apa? Hatan. Dia kan nyanyi solo kan lagi. Tu dia apa bro, apa macam Rory Marahan. Bob Tutupuli. Di Malaysia tu Indonesia hanya Najib Hani. Najib Hani. Ha, apa nama? Najib. Orang makan tu. Bukan, bukan Najib. Ada lagi dekat dia. Dia. Tak keluar awak. Keluar TV saja. Bantu, 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 bantu. Ada yang jadi. Apa? Abang Beca, Abang Beca. Buat tak tahu dah. Ramli Syarif. Bukan. 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 Okay. Orang Perak, orang Perak, orang Perak. Jamal Abdillah. Jamal Abdillah. Kan. Ada tu, dia suara dia memang jantannya. Jantan. Perak, Jamal. Ah, yang duduk kilau. Itu yang tak nak sebut. Aku tahu. Suara jantan. Ada suara tu. Apa? Ada oi. Apa? Ala dia suka nyanyi. Ha. Lagu dia macam mana? Ha. Bukan. Saya buat tak tahu saya cuba. Okey, saya sambung. Tak. Saya ingat bagi tahu saya. Okey. Sedap mantap. Sambung apa kita dengar medali. Hari hari rotan. Tuan-tuan kita dengar sikit tentang permainan ini. Ya, abang ya. Okey, pasangkan lagunya, muzik. Ya, silakan. Lagu ini syarikat rakaman saya tak pernah berasa yakin yang lagu ini bahkan dia tak ada promosi. Tapi atas izin Allah, lagu ini dia pergi sendiri. Dia berjalan dengan sendiri tanpa saya promote. Rimbun dan redup kasihmu, kau tempatku berpayung. Di manakah lagi dapat ku rebahkan rasa gundah ini. Nun kau teguh di sana, pengasih dan penyayang. Pun ku
masih terleka meneguk ihsanmu walau ku sedang di. Cobaan yang ku galas ini kepadamu, titianku, hijrahkanlah diri ini. Dan penyayang pun ku masih terleka meneguk ihsanmu walau ku sedang ri. Sesuatu nak pergi pegang betul-betul ubah, jangan duk tunggu. Itu dah. Itu dia medan itu. Terutama benda yang baik. Benda yang baik tengok terus. Insyaallah. Macam Samsulah. Tuan daripada artis, daripada pelawak. Alhamdulillah abang juga ada orang penyanyi. Sekarang ni banyak daripada kalangan kita ni bila dah berumur kita dah nampak dah bawah ke mana aku nak pergi. Kita ada penghujung dia. Ya betul. Ada penghujung jalan kita. Sebab apa? Kita nak baik penghujung jalan kita. Husnul khatimah. Betul tak? Betul. Itu di antara syarat kita nak. Tapi kita belum tentu. Tapi ada tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala dia bukan manusia. Dia juga bukan haiwan. Betul. Walaupun tapi, dia bukan manusia, bukan haiwan. Tapi Allah akan hidupkan dia di syurga Allah. Allahu Akbar. Tuan-tuan tahu apa? Satu batang tamar. Ya. Pernah dengar tak kisah ni? Ya. Yang mana kalau tuan-tuan masuk daripada Babu Salam, masuk tiang nombor 5, tuan-tuan akan tengok hak Masjid Haram. Itu ialah Masjid Nabawi yang asal. Dalam depan sikit ada satu mihrab, itu mihrab Saidina Uthman. Okay. Dalam depan sikit ada satu mimbar, itu ialah mimbar Nabi SAW. Ya. Nabi kata min baiti ila mimbari raudatun min riyadil jannah. Daripada mimbarku ke rumahku taman syurga. Lepas mimbar tu ada satu mihrab, itu ialah mihrab Nabi. Ya. Tapi orang tak tahu abang,
di belakang mihrab Nabi itu ada tiang. Dia akan tulis dalam warna hijau. Hadhihi sutunah mukhalaqah. Itulah tiang batang kurma. Batang kurma yang Nabi SAW baca khutbah bersandar. Satu hari ada seorang perempuan datang. Ya Rasulullah, lama dah tiang ni. Boleh tak aku buat mimbar baru? Dia tak silap. Bila buat, Nabi buang batang kurma tu tepi. Tiba-tiba Nabi baca khutbah, dengar khutbah batang tu. Menangis. Macam Nabi, budak kecil. Kenapa? Siapa menangis ni? Rupanya batang kurma tu. Nabi ambil, Nabi pegang. Wahai batang kurma, kenapa engkau menangis? Dia tanya, ya Rasulullah, dulu ni kau baca khutbah bersandar di belakang aku. Sampai hati buang aku di tepi. Kau tak sayang aku kah, ya Rasulullah? Allahu Akbar. Lalu Nabi kata, wahai batang kurma, mau dah aku doa dua perkara. Allah. Pertama, kamu hidup dunia. Ataupun hidup akhirat. Dia kata, wahai Rasulullah, kalau doa aku hidup dunia, kau akan meninggal, aku akan berpisah dengan kau. Allah. Doakan aku mati, dia kata. Aku akan hidup bersama engkau di syurga. Allah. Aku sayang engkau, ya Rasulullah. Batang kurma sayang Nabi. Tambahlah kita kan umat Nabi Muhammad ni. Allah. Kalau tak ada Nabi Muhammad, tak ada nama Aris Adil Watan. Tak ada. Tak ada nama Syamsul. Al-Ghawawi. Tak ada nama Abdullah Khairi. Mungkin nama apa? Songsak Perdik. Sebab saya keturunan Siam. Saya ada. Nama dia? Saya Australia. Aku tumbuh. Muka macam Jawa. Saya Jagro. Mak Jawa, bapak Negro. Saya Siam. Ustaz. Nah. Ustaz bagi cerita nangis-nangis, lepas tu bagi gelap macam mana? Itu style aku, ha, mana boleh tiru. Nak tiru orang tu. Cerita tengah, saya baru nak masuk. Nak menjiwai macam mana sebatang tamar boleh mengasihi Rasulullah SAW. Sedangkan kita ini Allah kadang-kadang Allah. Nak berselawat kepada nak berselawat kepada Nabi pun susah. Kan? Baru ni 12 hari bulan Rabiul Awal, saya berada di Madinatul Munawwarah, Ustaz. Allah. Saya bersebatang kara. Jemaah saya dah balik, saya tunggu jemaah baru nak masuk. Betul. Saya berada di sana di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terasa, ya Allah, kenapa tidak ada orang ramai-ramai berselawat? Kenapa tidak ada majlis maulidur rasul? Bidah. Sana tak boleh. Tak boleh. Sebab ada orang Turki mai buat, ada orang Pakistan buat, duduk ramai-ramai dapat tangkap. Ya. Saya ingat saya masa tawaf kan. Tawaf pertama subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah la haula wala. Kemudian yang kelima ni, keenam, saya Allah sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi banyak bangla dia ikut. Alhamdulillah ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Saya ingat jemaah saya punya Bangladesh. Ustaz itu yang tu yang Bangladesh, saya yang Turki. Saya pun pusing pertama Allahu akbar Allahu akbar. Saya doa Allah pada ada orang ikut. Oh, banyak orang Turki sebut. Allah cepat, Allah cepat, Allah cepat, Allah cepat. Allah cepat. Allah cepat. Itu depa labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wal ni'mata laka wal mul la syarika lu. Apa dengan Malay lagi weh? Okey, kita dengar pasal sebatang tamar. Batang tamar yang menangis tak minsya. Seduh sedang itu berarti si kecil yang rindu belayan dan perhatian yang mendambakan kasih dan sayang dari seorang insan yang penyayang. Tangisan itu dari sebatang tamar yang sebelumnya menjadi mimbar sandaran Rasul jika menyampai khutbah diganti mimbar baru kena keuzurannya. Kisah tangisan sebatang tamar menyentuh hati, mengucap perasaan. Benarkah aku cinta? Benarkah aku rindu? Sedangkan tak pernah ku urai mataku mengandalkanmu.
sebatang taman yang sebelumnya menjadi mimbar. Sandaran Rasul tika menyampai khutbah, diganti mimbar baru kena keuzurannya. Itu dia lagu Tangisan Sebatang Tamar yang ditulis liriknya oleh orang kampung saya. Dakmi, Dakmi. Dia penyanyi, Dakmi, dan penulis lirik itu adalah itu apa nama dalamnya? Dalam penulis saya, tapi dia orang kampung. Bebuk tu, baru teringat tadi. Ha. Suami Mio Hasan. Suami Mio Hasan. Aku lama dah pulang. Alah, tadi bisik kata M. Dok Kilau. Suami Mio Hasan kan suara yeah. Dia tu? Suara dia. Suara dia. Kau tersenyum manja. Kau tersenyum manja. Oh, sang. Macam tai. Dia ada lagu baru dia tu. Apa, jangan pandang. Jangan regang. Saya tanya tu, lagu tu yang Brori apa? Percintaan di Bromi. 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 Ada Bromley. Kisah dia tu, bagus. Yeah. Sama dengan Abang Arif masa tu kan? Eh tak, dia lagi lagi tua lagi sini. Lagi sini ya. Amin, nampak dah pernah tunjuk kata budak. Tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah, sempat atau tidak, kita dah hampir satu jam setengah. Ya yeah. Satu jam setengah tuan-tuan. Kita tak mau panjang-panjang tuan-tuan, sebab esok kami ada program tournament Open Badminton Melayu Terbuka Malaysia. Sini 8 kena ada dah. Jadi kita kena habiskan program kita pukul 11. Sebab apa? Mereka nak makan nasi kanak beratur pula lepas ni. Siapa mereka tu? Hang aku dan sama waktu dengannya. Kau, aku dan kita. Tapi malam ni tuan-tuan, kita akan dengar lamunan terhenti di secara live. Ya. Bang, Miss, lagu-lagu juga. Mm-hmm. Kan, nyanyi-nyanyi juga. Mm-hmm. Lawak-lawak juga. Mm-hmm. Bang, penuhlah hati ni. Kalau adalah jauh daripada Allah, ingat tuan-tuan. Iman kena ada. Hati kena dekat dengan Allah. Walaupun duduk dekat mana. Sebab apa kita nak tarik tuan-tuan, orang-orang yang dulunya mereka pelawak, penyanyi, duduk dengan ustaz. Mm-mm. Bukan senang tu. Tambahlah esok ustaz pula duduk dengan mereka, likup dengan aku likup. Tapi kita tak wani. Kita tak wani, Sah. Okey. Abang Aris. Abang Aris akan, kata itu syurga, impian kita ke syurga. Lamunan terhenti. Jangan kita jadikan itu cuma lamunan. Lamunan kita, walaupun itu hanya impian, kita minta supaya Allah SWT kata terus. Tutup, Mama. Ya. Tapi kita dengar lagu terakhir malam ini. Live. Lamunan terhenti, kita dengarkan tepukan untuk Aris Arifatah. Terima kasih. Lamunan terhenti ketika kami masih berada di larut malam ini. Tidakkah engkau melihat wajahku? Ya, kau janggut seciput. Ada juga sikit. Yang sana tak ada langsung. Ku singkang kenangan dulu sewaktu kasih berputih. Ku genggam erat tanganmu. Ku genggam erat tanganmu. Kau tunduk. Sembunyikan wajah. Namun dapat aku. Menegah hatimu. Sehati. Janggut siput. Entah mengapakah hatiku bergetaran bila bertemu lagi dengan orang kepala batang. Ku cuba selindungkan api keresahan, namun
seram ini dalam. Kukira engkau sudah melupakan. Nah itulah langkah dapat terbang. Lahirlahmu ketika ini masih membara ingatanku terhadapmu. Terhentilah munang bila ku dikejutkan. Bila dikejutkan Engkau dipimpin pergi Oleh seseorang Dalam keterpaksaan Kau melangkah kaki namun sempat jua kau menolak. Sempat kau menoleh dalam keterpaksaan kau menengah pergi. Namun sempat jua kau menoleh ku di sini. Bukan gemuruh kepada alhamdulillah Abang Aris Ariwatan. Cukup dah? Nak lagi? Mana lagi? Kata lagu ya bang, kata lagu bang. Satu lagi. Ha. Lagu tak akhir eh? Okey, sebelum dapat bincang-bincang, kita nak bagi promosi sikit boleh tak Ustaz? Boleh. Baik, kami yang berada di luar sana mungkin ada rakan-rakan kita yang menjalankan perniagaan, makanan dan juga cenderahati. Jadi kepada tetamu-tetamu kita yang datang ini, jadi nak keluar nanti panjang-panjangkanlah juga kan untuk membeli belah sedikit sebanyak pada rakan-rakan kita yang berniaga di luar. Dan saya sendiri ada bawa balik minyak wangi ataupun minyak atar asli dari Makkatul Mukarramah. Antara bawaan-bawaan ni terbak terlalu banyak, saya kena baca sikit. Nampak. Ada raudah, minyak wangi bau raudah, ada Sultan Brunei, ada kasturi mis, ada seribu bunga, ada kasturi kijang Hajar Aswad, ada oud dan juga ada kasturi emas . Dan juga saya ada bawa satu buku yang ditulis oleh saya dengan harga RM25, buku tulisan saya. Dan juga ada sebuah CD yang dibaca Quran, ayat-ayat suci Al-Quran dari Tuan Guru saya, iaitu Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Abdul Rahman. Jadi sama-sama boleh membantu, kami sama-sama membantu, bukan apa, untuk duit Pampers. Ya, anak kecil-kecil lagi pakai Pampers 2 orang Ustaz. Kalau saya 3 orang dia pakai Pampers. Tapi bagus Samsul ni tuan-tuan, dia mak ayah dah tak ada. Tapi pergi mana pun dia akan usung mak mertua dia. Malam ni sanggup tak bawa isteri. Bawa mak mertua. Sebab dia nak makan sikan nak potong. Allah akbar. Hebat. Allah akbar. Satu lagu? Ya. Abang ready? Baik. Lagu terakhir confirm eh? Baik. Kita bagi sikit sebelum tu ada cari lagu je. Tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah, esok anak muda datang tengok final open Amatun Melayu Malaysia.
Tadi baru suku pusingan kedua. Esok suku akhir, kemudian separuh akhir dan akhir. Kita akan tengok bagaimana mereka main, tuan-tuan. Hebat. Tadi Zul Fazli datang, tuan-tuan, merasmikan. Patutnya esok Datuk Misbun. Yeah. Tapi dia tak dapat hadir. Jadi saya akan menutup. Yeah. Dan saya akan lancarkan recap saya sendiri. Ha, recap saya, UAK recap. Oh, orang ada unik. Ada. UAK ni UKK. UKK tu hak polis tu. UAK start dah. Oh, UAK. Dan tuan-tuan, kalau siapa pergi, siapa pi Cah Alam, saya ada kafe UAK. Kafe UAK. Yang tu tu ada seorang gaya, dia buat hotel pula. Kafe tu dan bubuk nama saya. Keuntungan masuk sekolah. Allah, Allah. Itulah. Jadi Datuk, tolonglah. Sempat lagi. Abang lagi. Abang saya. Dia tak nak khas. Ha. Ustaz nak berapa dik? Ustaz nak berapa dik? Apa cakap? Ya? Sebab saya dapat mesej ni. Baru 340. Kau collection tadi. Dia tambah, Ustaz. Dia tambah. Lagi dia tambah. Berapa dik saya tak tahu. Dia tambah, Ustaz. Boleh? Boleh, Abang? Belum lagi? Teruskan. Oh, baik, Ustaz. Mungkin conclusion lah, Ustaz. Daripada sila, apa? Sila. Bagi sikit. Konklusi kita ini pada malam ni, pada malam ini mungkin orang kata kita santai-santai, kita berhibur sambil-sambil berhibur. Yang pastinya saya berada dalam dunia seni 23 tahun. Ya. Dah 23 tahun. Gua bagi je. Dia punya tu punchline tu yang rau bau dia. Dah ulang. Yang tu. Asal barang jadi duit. Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Kalau takut rugi, jangan jadi raja lelong, abang. Haus tapak kasut, botak cik punya pala. Ini hari ada untung. Sebab apa saya kata ada untung? Sebab ini hari cik jalan-jalan sudah jumpa sama saya, Samsul Rau Raja Lelong. Beli minyak wangi, jangan lupa ya tuan-tuan. Mendaki Gunung Paris, jangan bagi habis. Ya. Biar hancur kota Paris. Sebab besok nak pergi ke Kuala Kangsar pula. Besok ada dekat Kuala Kangsar. Conclusion, sampai-sampai kita berhibur. Mak kata Ustaz awal-awal tadi, saya juga pesan kepada diri saya dan juga kepada semua, kita jangan lupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kata bulan Mac nanti nak pergi umrah, jangan lupa kontak Ustaz Abdul Qari, dan insyaAllah Ustaz Abdul Qari akan panggil saya join sekali. Allahu Akbar. Kita bukan apa, seronok pergi balik ni sebab orang kata charge. Kalau telefon dia hang, kita kena off, on balik. Tapi kalau iman, kadang-kadang iman naik, kadang-kadang iman turun. Bila iman turun, masa tu kita kena pergi charge balik. Pergi charge balik, kita tawab, tanya kepada Allah, ya Allah, jangan buat aku macam ni. Ya Allah, jangan jadikan aku begini. Tingkatkan iman aku, tingkatkan ketakwaan aku. Allahu Akbar. Dan kita seronok berziarah Nabi SAW. Kita rasa dekat dengan Nabi SAW. Dan supaya kita selalu menjadi tetamu Allah dan juga tetamu Rasulullah. Baik. Dan kami harapkan segala apa yang kami akan kongsikan di sini sampai kepada anda semua. Dan jangan lupa kepada yang nonton di rumah ataupun sedang menonton di mana-mana saja, melalui laman sosial Arhaman TV, jangan lupa orang kata kongsikan dengan yang lain supaya ilmu ini dapat dipanjang-panjangkan, seperti mana kata khutbah wada Nabi SAW, sampaikan kepada orang lain itu, semoga orang lain itu lebih paham daripada yang kamu yang datang ini, ya? Okey, Abang Haris. Lagu apa? Kepadamu kekasih. Oh, tepuk sikit. Aku berserah. Ustaz boleh nyanyi lagu ni? Oh, okey. Kita try Ustaz juga. Kerana ku tahu kau lebih mengerti apa yang terlukis di cermin wajahku ini. Apa yang terlukis di hati bersama amalmu. Kepadamu kekasih, aku bertanya, segala
rasa dan hati, atau harus mencampakku ke sisi tanpa kali. Hanya barangmu kekasih, aku sudah tahu. Jawaban yang belum ku temukan. Yang bakal aku nantikan bila malam menjemput bulan beradu kepadamu kekasih. Aku serahkan penyerahanku ini. Apakah kau akan menerimaku dalam keadaan begini? Tuan-tuan, 11 suku dah kita berada pada malam ini bersama dengan Samsul Rau-Rau, Al-Ghawri, bersama dengan Haris Hariwatan ataupun nama sebenarnya Haris Fadilah, orang Pulau Pinang, sekarang duduk di Kuala Lumpur. Dan alhamdulillah tuan-tuan bersama juga kumpulan Akustika Baskes. Mereka ni terdiri pada pekerja-pekerja plus tuan-tuan, tapi alhamdulillah malam ni bersama dengan kita. Saya ucap terima kasih banyak-banyak tuan-tuan, bagi tepukan kepada tiga tetamu kita pada malam ini. Terima kasih. Dan esok tuan-tuan pergi Pematang Buloh, Masjid Pematang Buloh, ada tiga trio akan forum, UAK, UFR, UAR. Siapa tu? UAK Ustaz Abdullah Khairi. Okey. UAR Ustaz Ahmad Fatur Rahman. Okey. UFR UAR
aku suka aku. Ustaz Fatur Rahman dan Ustaz Ahmad Rashidi, adik-adik saya semua. Akan forum pagi esok lepas subuh di Masjid Pematang Buloh. Petang, Datuk Dr. Izhar Arif, kemudian Heliza Helmi, kemudian Ustaz Fawaz, saya. Nah, akan ada petang esok di Pematang Buloh juga. Tuan-tuan bolehlah support Masjid Pematang Buloh. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi. Kalau ada silap dan salah, saya mohon maaf. InsyaAllah tuan-tuan yang anak muda esok pagi. Jangan lupa. Jangan lupa barangan Abang Samsul kita. Dan terima kasih Abang Arif. Kalau ada silap, maaf. Maaf ya. Sama kita, sama kita. Lupa. Ada Ustaz barunya. Ustaz SGG. Ya. USGG. USGG. Ya. Ustaz Samsul Rao. Terima kasih banyak-banyak. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis dah tuan-tuan, boleh belah.